Sudarlun Nazia Maruyana, begitu nama lengkap gadis berusia 20 tahun, pelantun single terdiam sepi. Gadis dari desa Cut Proyek, Kecamatan Kuala, Nagan Raya ini menjadi salah satu penyanyi yang saat ini tengah hits di dunia maya YouTube. Video berisi nyanyiannya dengan durasi 5 menit yang baru di-upload sekira 4 bulan lalu trending, menembus penayangan 28 juta penonton. Nazia mengaku tak menyangka lagunya mampu mengalahkan seniornya di label global musik era digital, ciptaan Adi Buga, pria asal Kabupaten Biren. Menikmati karya dia, gitu. Ya. Gak ada yang tahu, malahan orang taunya kalau dia itu orang Malaysia, padahal orang Aceh. Memulai karir musiknya sejak awal tahun lalu, Zia, begitu ia akrab dipanggil, mengaku sudah tertarik dengan dunia tarik suara sejak berusia sekolah dasar. Awalnya Nazia mengaku iseng merilis bakatnya bernyanyi lewat media sosial. Hingga akhirnya diajak menyanyikan single berjudul Bersujud Padamu, disusul Terdiam Sepi. Berani aja gitu nyanyi di panggung, baru SMA kemarin baru berani. Tapi alhamdulillah ya. Mungkin Nazia ada prestasi nggak di bidang informal, maksudnya pernah juara ini, juara itu, pernah nggak? Enggak sih, karena Nazia nggak sering kalau ikut-ikut lomba. Langsung nyanyi-nyanyi gitu aja. Kan pertama-tamanya Zia gimana ya, iseng-iseng aja. Tadi katanya Zia pengen menciptakan lagu ya. Satu lagu pengen sih, iya. Cuma gak tahu nanti kedepannya gimana. Insya Allah sih ada niatan buat mencipta lagu. Cuma gak tahu sih gimana nanti kedepannya, lihat dulu. Hit di dunia maya tak lantas membuat Nazia berpuas diri. Ia masih bercita-cita menghasilkan banyak karya yang mendapat tempat tersendiri bagi penggemarnya. Dari Melabuh, Yulham, Serambi On TV.